Sama anaknya di sini, Bu. Saya lagi ngelamun, Pak, mikirin orang tua saya. Oh iya iya iya. Pagi kamu kan joget kamu. Enggak, enggak, Pak. Orang enggak. Saya baru nyampe, Pak. Saya mikirin orang tua, Pak. Enggak, Pak, bohong, Pak. Bohong, Pak. Saya enggak ngapa. Saya minta-minta enggak, saya lagi ngelamun, enggak, Pak. Ayo, Pak. Jadi di mana ini, Pak? Iya iya iya. Biar ikut di mobil kita aja, Pak. Biar ikut di mobil kita aja ya. Ayo, ayo. Enggak apa-apa ya. Jangan nangis, yuk. Ayo, Bu. Enggak apa-apa, enggak usah ikut di mobil. Enggak apa-apa, Mi. Ikut di mobil kita aja. Ayo. Awas, Pak, jangan kasar, Pak. Jangan kasar. Ayo, ayo. Ya, ya. Ayo, Bu. Ikut di mobil kita aja. Ayo. Ayo. Ikut di mobil kita aja dulu, Pak, ya. Om yang kakak, ini yuk, yuk. Gak mau dia, Pak. Gak mau cuman. Daripada dia di jalan, Pak. Aduh, bohong, Bang. Ini campur orang gila. Makanya keluar saya gak waras. Bu, udah, Bu. Ya. Udah, udah. Di mobil saya aja. Ini, ayo, ayo, Pak. Ayo. From the shelter of your home, as you walk into the rain, send a message that you know she'll hear or she's. Gak apa-apa, Bu. Di sini gak apa-apa. Ibu di sini gak apa-apa. Bener, Ibu di sini gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Bu. Ibu tenang aja, tenang. Ayo, Bu. Agak geser, Bu. Udah, Ibu diam. Udah tenang, Bu. Tenang. Gak apa-apa, enggak. Ibu udah pernah masuk kedoi ya? Udah pernah. Berapa kali, Bu? Jujur ya, cuma jujur. Dua kali doang. Dua kali. Terus di kedoinya gimana, Bu? Itu lagi minta-minta saya. Saya udah gak minta-minta lagi, Pak. Bu, ini umur berapa, Bu, yang kecil, Bu? Satu tahun. Yang besar? 4 tahun. 4 tahun, ya udah, Ibu. Tenang dulu ya. Udah gak diapa-apain, Bu, tenang dulu. Jangan nangis ya, Bu, ya. Ya, tenang. Ibu, anaknya disuruh minta-minta juga? Enggak, Pak. Dulunya, sekarang enggak, Pak. Oh. Adik ngapain biasanya di sini? Cukup ya. Waduh, ada adik-adik. Loh,
Ya kau udah tahu, Pak. Nanya dulu dong, umur berapa? Umur berapa umurnya? Hah? Enggak tahu. Sini sini, ini namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Wati. Ini namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Yuli. Oh, umurnya berapa? Ini adik kakak. Ini namanya siapa ini? Yuli. Tadi ngapain tadi di jalan? Apa? Ngamen. Oh, lagi ngapain mereka memang, Pak? Lagi ngamen, Pak. Ngamen. Oh, tadi lagi ngamen. Tapi sudah lama ngamen. Iya. Kan? Ini kan tadi kan ngambilnya di pinggir jalan, Pak. Berarti kan orang tuanya kan enggak tahu, Pak. Ya. Itu terpisah dari orang tua dong, Pak. Gimana, ya. Pak? Kasihan kan mereka ini. Iya, nanti datang orang tuanya, pasti ngurus. Dan dia itu bukan sekali dua kali udah sering, jadi udah tahu orang tuanya. Oh gitu. Oh, lihat deh, ntar ada nih. Orang tuanya udah tahu kalau udah tahu enggak ada di jalan berarti udah tahu. Oh, udah tahu. Waduh. Orang tuanya masih ada Yuli. Yuni. Aduh, dia kasihan ini kayaknya masih shock ya. Shock. Dia masih nangis. Eh, udah masuk. Eh, udah sering ikut ibu di jalan? Udah sering. Udah sering. Nah, kalau di jalan biasanya main apa? Iya. Main apa? Main joki. Iya. Siapa? Ibu. Ibu jadi joki. Iya. Oh, bilangin ibu jangan jadi joki, Bu. Jadi tangkep lagi. Si ibunya nih. Yang joki. Aduh. Wah, coba terus ibu ngapain lagi? Setelah jadi joki. Duduk. Oh, duduk terus minta-minta. Oh, terus lu cari duitnya gimana? Minta-minta. Coba gimana caranya? Coba gimana? Gimana Riz caranya? Hah? Nah, ibu ketahuan ayo. Itu si Rizkinya bilang minta-minta. Dulu. Oh. Gimana caranya, Riz? Tadi di pasar baru minta-minta. Di pasar baru minta apa? Ibu ketahuan kan? Tuh, karena cuma duduk-duduk. Oh. Ini kan saya mau ke rumah saudara mau minta duit. Ah, mau ke rumah saudara apa minta-minta? Terus mau maupun ya. Mau duit buat bayar kontrakan dan kan. Bohong. Jadi ngapain? Jadi kalau bohong minta-minta di mana? Oh. Ah, minta di mana tadi dia? Mintanya gimana coba caranya? Kue. Oh, minta kue Natal. Gimana cara mintanya coba caranya? Riz? Gimana? Oh, tangannya gimana? Gimana? Rizky disuruh minta juga gak sama ibu? Enggak. Hah? Iya, diajakin. Diajakin? Rizky disuruh minta juga gak sama ibu? Disuruh minta juga? Ibu ketahuan, ya kan? Tuh, ibu ketahuan anaknya yang ngomong loh, Bu. Ibu, ibu kan tadi nggak minta-minta, diciduk nangis-nangis. Sekarang katanya anaknya minta-minta tuh. Bapak saya lagi ngelamun, Pak. Oh, ibu tadi lagi ngapain, Bu? Ngelamun, nggak nyari. Misalnya anak-anak kayak gini, Pak, misalnya yang sudah terjaring, itu biasanya diapakan dulu, Pak? Di data. Di ya, data, di nanti ini sudah data. Tinggal di mana masih punya orang tua enggak? Iya, terus dihubungi keluarganya, Pak. Hubungi keluarganya kalau apalagi ada nomor telepon ya, kita hubungi keluarganya. Makan gratis, baju gratis, mau sekolah dapat jajan lagi. Tapi kok banyak yang lari kenapa? Nah, kan? Biasa yang lari nggak itu betah lari. Pertama ada peraturan. Ya. Nah, dia udah biasa di jalanan.